Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini mau bagiin kegiatan harian lagi ya. Jadi pagi ini di seputaran rumah saya agak mendung dan berangin. Ini sekitar jam 8 pagi. Tapi kelihatan mendung banget ya. Tuh, anginnya juga agak kenceng. Dan ini juga mulai gerimis. Ini di seputaran rumah saya, teman-teman. Bisa dilihat ini gerimis. Karena gerimis, saya nggak jadi berjemur, jadi masuk rumah aja. Biasanya pagi-pagi berjemur. Dan ini terbukti hujan ya, teman-teman. Hujan. Biasanya hujannya tuh sore-sore, malam-malam, ini pagi-pagi udah hujan. Ya, karena di luar hujan, jadi saya lanjut masak aja. Hari ini masak 3 menu, teman-teman. Nah, yang sedang saya masak ini sayap ayam dan juga ceker. Mau saya masak kecap. Saya nggak videoin sampai selesai dan juga nggak videoin dari awal karena saya sudah sering masak ya teman-teman, masak ayam kecap. Jadi kali ini kita liatin aktivitas aja teman-teman. Jadi ini ayamnya udah saya tumis bumbunya, ayamnya tadi juga udah saya goreng setengah matang, udah dikasih air. Nah, ini dikasihin kecap juga. Bumbunya sederhana aja, teman-teman. Bawang merah, bawang putih, kemiri. Nah, ini saya kasihin saus tiram juga. Ditambahin gula merah juga sedikit. Kalau teman-teman mau kasih penyedap, silahkan ya. Karena saya sekarang udah mengurangi penyedap. Nah, ini gula merah. Gula merahnya udah agak basah teman-teman. Ini nanti ayam kecapnya dimasak sampai airnya mengental. Jadi kuahnya mengental itu tandanya udah matang. Nah itu saya cuma kasih garam teman-teman ya. Udah gak kasih penyedap-penyedap lagi. Nah diaduk-aduk terus sampai airnya mengering. Nah, ini penampakan sayap ayam dan ceker yang udah mateng. Lanjut ke masakan yang kedua. Di sini saya mau bikin tumis pare. Bumbunya bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Pakai kemiri juga. Nah, karena cabai kecil agak mahal, jadi saya siasatin pakai cabai besar merah. Dan juga cabai besar hijau. Ini banyakan hijaunya ya teman-teman ya. Kebetulan di rumah juga ada yang gak suka pedas. Nah ini bumbunya saya tumis sampai matang. Tadi biar cepet bumbunya saya blender teman-teman. Karena kalau ngulek-ngulek itu hari ini capek mau ngulek-ngulek ya. Jadi ambil praktisnya aja di blender. Jadi ini bumbunya mau di tumis sampai matang. Nah ini sudah matang ya. Nah ini saya masukkan pare yang sudah diiris-iris dan udah saya rendam garam juga beberapa saat, saya remas-remas sedikit, baru dibuang airnya, dicuci lagi biar garamnya nggak terlalu rasa asin ya. Ya, parenya dicampur-campur dengan bumbu. Nah ini udah saya kasih air sedikit ya teman-teman. Biasanya pare saya masak dengan telur. Kali ini saya masak dengan tempe. Nah tempenya udah dipotong kotak-kotak dan juga udah saya goreng setengah matang. Teman-teman yang mau campur telur, tempe atau apa aja terserah ya. Kali ini saya campurnya dengan tempe.
Saya masak teman-teman apa yang ada aja di rumah ya, nggak mesti harus ada ini, harus ada itu. Ya apa ada di rumah aja kita kelola. Nah itu udah jadi ya parenya. Nah sekarang lanjut yang ketiga, mau bikin cah kangkung. Bumbunya bawang putih geprek aja teman-teman. Kalau pakein cabe-cabean kan tadi udah tuh di sayur pare. Jadi yang ini cah kangkung bumbunya bawang putih geprek aja. Ditumis dulu bawang putihnya sampai harum dan berubah warna. Nah, ini bumbunya bawang putihnya udah berubah warna ya. Saatnya memasukkan kangkung. Nah, ini kangkung khas Mataram Lombok, teman-teman. Daun-daunnya agak lebar, batangnya juga agak besar-besar. Nah, karena batangnya agak besar, saya belah dua, teman-teman, batangnya. Kalau kangkung Lombok ini kangkung air ya, teman-teman. Jadi bukan kangkung yang tanah yang ada akarnya, ini enggak. Kangkung sawah. Jadi dia besar-besar. Kangkung khas Lombok. Kita masaknya enggak usah lama-lama ya. Biar dia agak ijo-ijo, crunchy, kernyas-kernyas gitu. Nah, itu saya tambahin sedikit air. Biar kangkungnya layu. Nah, ini proses campur-mencampur. Karena tadi pare udah pedes, jadi yang kangkung ini gak usah pedes-pedesin lagi. Nah, itu kangkungnya masih ijo-ijo ya, teman-teman. Kangkung Lombok cantik ya, teman-teman. Ijo-ijo gitu ya. Jadi kita masak cah aja. Bumbunya garam aja, teman-teman. Saya gak pakai-pakai penyedap sekarang. Agak mengurangi. Maunya mengurangi garam juga. Jadi kita pelan-pelan ya. Tapi teman-teman yang mau kasih penyedap silahkan, mau kasih kaldu jamur juga silahkan. Nah, ini tiga masakan udah selesai ya teman-teman. Hari ini tiga masakan aja. Ada cah kangkung. Ada, nah ini cah kangkung. Terus ada sayap ayam dan ceker masak kecap. Dan juga tumis pare. Maaf ya ngomongnya belepotan. Nah ceritanya sore alhamdulillah cerah teman-teman ya. Saya mau main sore-sore dulu. Itu tadi ibu saya lagi duduk-duduk santai di teras. Ini sore alhamdulillah sudah cerah. Nih, beginilah teman-teman suasana di sekitar rumah saya. Alhamdulillah tetangga-tetangga hobinya sama teman-teman ya, tanam bunga. Nah, ceritanya teman-teman di jalan rumah saya nih, di gang saya ini ada dua keluarga yang beragama Hindu. Jadi mereka sebentar lagi mau merayakan hari raya Nyepi ya, teman-teman. Nah, yang di depan itu juga tetangga yang beragama Hindu. Nah, ini suasana di seputar rumah saya. Biasanya hari ini siang biasanya teman-teman ya sudah ada perayaan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu apa bisa teman-teman lihat di Google ya. Nah, sore-sore bapak-bapak, ibu-ibu pada santai-santai. Cerita-cerita sambil ngomong cucu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya kegiatan harian saya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.